yang kadang disadari atau tidak pernah salah. Mulut seharusnya berkata baik, tapi lisannya berkata yang tidak baik. Kaki melangkah kepada yang baik, tapi melangkah kepada yang tidak baik. Itu jasmania. Ada maliyah, harta. Baik memperolehnya, dari mana diperoleh, kemana digunakannya. Ada yang memperolehnya baik, tapi digunakan pada tempat yang tidak baik. Betul, bekerja halal tidak ada masalah. Tapi diberikan produk-produk yang dilarang oleh agama. Ada yang kedua, mendapatkannya tidak baik, dikeluarkannya pun tidak baik juga. Korupsi, judi, digunakannya untuk maksiat, double kesalahannya. Ada yang unik, didapatkan dari yang tidak baik, tapi pengen digunakan pada yang baik. Dan biasanya gak banyak dikeluarinnya. Hasil korupsi pengen nyumbang masjid gitu. Ya. Hasil dari yang haram pengen dipakai kegiatan sosial gitu. Hal-hal yang demikian nanti akan berpengaruh, tadi disampaikan, kalau masuk ke dalam tubuh seseorang.